warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Dian Sutiana. Hari ini aku lagi ada di pantai Carita. Di masa normal, jadi tetap memakai masker sesuai aturan dari pemerintah. Mau naik kapal buat melepas penat, lelah setelah berhari-hari di rumah aja. Oke? Okay? Oke okay guys, sekarang aku sudah berada di kapal, bersiap dan duduk bersama Hartati. Tidak berselang lama, maka kapal pun didorong oleh beberapa pria yang ada di belakang kapal. Kapal didorong menuju air yang lebih dalam untuk kemudian dinyalakan mesinnya. Dan tanpa menunggu aba-aba dari kami, kapal pun langsung disambut oleh deburan-deburan ombak yang memberikan efek kejut-kejut manja. For your information ya guys, sebenarnya aku ini agak takut ketika menaiki kapal. Kenapa? Karena dulu aku pernah tercebur saat menaiki kapal di saat air sedang sangat tinggi. Oleh karena itu, aku langsung berdoa untuk keselamatan aku, temanku, dan juga mamang-mamang kru yang terlibat. Setelah kapal berjalan beberapa saat, ternyata rasa takutku dapat dibaca oleh Hartati yang saat itu melihat dari mimik muka aku yang cemas. Maka yang terjadi adalah jiwa keisengan Tati kumat untuk menjahili aku. Ngebut sih, biar ada adrenalinnya sedikit gitu, ada greget-gregetnya. Kalau takut jangan aja sama saya, tenang aja. Tuh, foto dulu. Kalau takut ada biar ada greget-gregetnya gitu. Iya. Kalau tuh, kan gak enak kalau terlalu... Iya. Tujuan perjalanan kami kali ini yaitu untuk menikmati keindahan pantai dari sudut pandang yang berbeda. Dan jika memungkinkan, kami akan mampir ke warung apung yang ada di tengah laut. Keindahan yang mempesona sepanjang perjalanan ternyata membuat rasa takutku berangsur-angsur menghilang. Yeay! Di sini ini ininya keramba apungnya. Oh, ini pasar terapung ya. Kerambanya setelah dikerjain sama temen ya. Kita pokoknya melenteng ini aja nih, ada gunung yang indah, pokoknya indah banget. Iya, indah buat foto-foto. Mana tuh fotonya? Iyalah, nggak apa-apa jangan guys, di sini tuh indah banget, bisa lihat deh. Iya. Pasar ini kerambanya warung. Pasar segitu
Ya kan kata juga, kata sen. Tapi emang enak dikerjain. Ekspektasi dari seorang Tati, warung yang ada di tengah laut itu sama dengan warung-warung yang ada di daratan. Oh ya guys, sayang banget perjalanan kali ini kami tidak bisa mampir ke warung karena kondisi cuaca yang kurang memungkinkan akan segera turun hujan. Tapi kami berjanji akan kembali lagi untuk mampir ke warung dan mengeksplor keindahan taman bawah lautnya yang katanya indah banget di bawah sini. Thank you for watching and see you next time.